Masih datang lagi ya penumpangnya ya, dulur ya. Nah itu di sebelahnya ada bus Pangeran ya. Itu katanya sudah ada yang pecah karena ulah orang yang tak bertanggung jawab ya di perjalanan lintas Sumatera, emang seperti itu sering terjadinya. Di dalam penumpang masih sangat ramai ya. Yang pulang kampung masih sangat ramai ya. Nah ini mulai ya berbagi jalur ya di pintu 678 ya, Sinar Haryanto berbagi jalur dengan Sinar Jaya ya, langsung diserbu, nggak pakai lama oleh penumpang ya. Langsung penumpangnya masih ramai untuk Pekalongan ya, para sedulur ya. Yo, penumpangnya langsung pada keluar semua ya. Ya, penumpang ini ya berbagi jalur dengan Haryanto dan Sinar Jaya. Karena di jalurnya Sinar Jaya dipakai untuk ada acara apel ya. Ini kan hari Senin, jadi dialihkan ke jalurnya Haryanto semua ya. Untuk penumpang Sinar Jaya masih tetap mantap sekali ya, yang pulang kampung ya. Dapat disaksikan. Masih sangat ramai. Berbondong-bondong pulang kampung ya, setelah liburan di Jakarta, ini mau pulang kampung lagi. Nah, ini di pintu 678 ya, yang biasa dipakai jalurnya untuk Haryanto yang angkutan pagi, akan sekali ini berbagi dengan PO Sinar Jaya ya. PO Sinar Jaya biasanya itu jalurnya di pintu 1, 2, dan 3 karena sedang ada acara apel gabungan dari petugas terminal, jadi untuk jalur Sinar Jaya dialihkan ke jalurnya Haryanto terlebih dahulu. Dan saling berbagi itu indah ya, tentunya saling berbagi itu indah tentunya, luar biasa mantap sekali ya. Wis pokoknya tetap seduluran ya, para mania, para sedulur kabeh pokoknya tetap seduluran. Ojo tukaran, salam kopi pahit, seger leci, seger letun, seger tenan yo.